sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Persoalan pagi ini, kenapa Wan Saiful dakwa SPRM menghubunginya? Ini jawapan kepada mungkin persoalan tersebut. Sila share video ini supaya semua orang tahu kenapa Wan Saiful dakwa SPRM menghubunginya. Tiba-tiba selepas sejam kata Wan Saiful Selepas beliau mendedahkan tentang kononnya berlaku sugukan terhadap beliau untuk menyokong Anwar Ibrahim dan diberikan sugukan sebagai balasan 1.7 juta, tiba-tiba Wan Saiful kata dia dihubungi oleh SPRM. Jadi menjadi persoalan sekarang ialah Kenapa Wan Saiful Dakwa SPRM menghubungnya? Apa tujuannya? Apa rancangannya? Apa bonus operandinya? Itu yang kita nak tahu. Kenapa tiba-tiba Wan Saiful buat dakwaan tersebut? Aha. Ahli parlementasi Geluguru Wan Saiful Wanjan berkata, dia akan memberi kerjasama kepada SPRM yang telah menghubungi atau berhubung dakwaan dia ditawarkan hubung hubungan serta Peruntukan 1.7 juta untuk menukar sokongannya kepada Anwar Ibrahim. Bekas Ketua Penerangan Bersatu itu mendakwa dia dihubungi pegawai SPRM selepas membangkitkan dakwaan itu di Sidang Dewan Rakyat semalam. Tak sampai satu jam selepas saya berucap, saya dapat message dari pegawai SPRM. Minta saya hubungi mereka, saya akan patuh. Patuhi kata itu kata Wan Saiful. Manakala SPRM pula telah pun menafikan dakwaan tersebut melalui ketua bos paling besar SPN di Malaysia iaitu Azam Baki. Azam Baki telah mengesahkan tiada pegawai yang menghubungi Wan Saiful Wan Jan. Takkanlah Azam Baki tak tahu langsung kalau benar ada pegawai yang menghubungi beliau. Oleh sebab itulah SPRM menafikan dakwaan Wan Saiful bahawa dia telah dihubungi pegawainya. Sebaik saja membangkitkan dakwaan ditawarkan habuan untuk menukar sokongannya kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Parlimen. Jadi, apa yang penting di sini? Wan Saiful Wan Jan sepatutnya hadir ke SPRM bagi membuat laporan. Kerana apabila seseorang ditawarkan suapan atau rasuah, perlu datang ke mana-mana balai polis terdekat atau pejabat SPRM untuk membuat laporan. katanya kepada pemberita pada sidang kemuncak anti rasuah di Kuala Lumpur hari ini. Persoalannya sekarang ialah kenapa Wan Saiful tipu? Kalau benar dia tipu. <laughs> ini jawaban mungkin paling mengelirukan, paling menyakitkan, paling tak disangka langsung oleh Wan Saiful. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa komen di ruangan netizen mengatakan bahawa mungkin Wan Saiful sengaja mau mencipta spekulasi, mau mencipta persepsi kononnya Anwar Ibrahim itu atau kroni atau orang-orang bawahan Anwar Ibrahim suka main rasuah. Jadi mungkin itu tujuan Wan Saiful Wan Jan bercerita tentang rasuah. tapi kenapa pula dia dia mau supaya orang tahu dia dihubungi oleh SPRM. Kenapa begitu cepat dia tiba-tiba mendakwa dirinya dihubungi SPRM? Ha, mungkin itu salah satu cara juga untuk membiarkan persepsi, sangkaan para penyokong Perikatan Nasional maupun para penyokong kerajaan Supaya menganggap SPRM ini seakan-akan digunapakai oleh Anwar Ibrahim Mungkin itu adalah tindakan terdesak uh, oleh Wan Saiful Tapi yang sekarang menjadi tanda tanya dan tak boleh dijawab oleh Wan Saiful Ialah pertanyaan netizen Kenapa tak buat laporan polis? Kenapa tak buat laporan ke SPRM? Kalau betul ada suguhkan seperti itu dan dia mempunyai perincian seperti yang didakwa oleh beliau, kan bagus dia pergi buat laporan di SPRM. Kan bagus dia buat laporan di balai polis, maka dengan itu bolehlah disiasat orang-orang yang cuba menyekat atau cuba uh, membawa unsur rasuah itu dalam menyokong Anwar Ibrahim, dan mungkin Anwar Ibrahim juga akan disiasat oleh SPRM. Jadi kenapa Wan Saiful tak gunakan cara itu untuk mau memburuk-burukkan Anwar Ibrahim atau mau memburukkan kerajaan ini? Pergilah lapor SPRM, kan itu lebih senang, lebih mudah. Tapi dia guna juga kekebalan parlimen untuk beliau dilindungi. Karena di parlimen apapun yang Anda cakap Anda tidak boleh didakwa di mahkamah. Tapi akhirnya Wan Saiful di Arah oleh speaker Dewan Untuk berhenti dan menarik Balik dakwaan tersebut Apa yang Wan Saiful buat? Dia tarik Haha sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen Anda See video ini kita jumpa lagi Bye bye Selamat pagi Dengan adanya pendedahan daripada SPRM Kali ini menjadi tanda Tanya besar daripada netizen Ialah adakah Wan Saiful berbohong Adakah Wan Saiful terkantoi berbohong? Dan apa tujuan sebenarnya Wan Saiful Wan Jan itu berbohong? Kenapa beliau sanggup berbohong? Terutamanya di Dewan Yang Mulia, yaitu Dewan Rakyat. Sebagai ahli parlimen, beliau patut mempunyai integriti. Bukannya berbohong ataupun memfitnah ataupun menjual cerita yang mengelirukan Dewan apalagi mengelirukan rakyat Malaysia. Ini apabila Wan Saiful kata, selepas sejam beliau mendedahkan kononnya beliau disogok 1.7 juta ringgit supaya menyokong Anwar Ibrahim, Wan Saiful kata dia telah dihubungi oleh SPRM. Tapi rupa-rupanya Ketua pengarah SPRM sendiri menjawab dakaan tersebut. Itu Azam Baki. Azam Baki telah mengesahkan bahawa tiada pegawai SPRM yang menghubungi Wan Saiful. Jadi kalau uh, ketua pengarah SPRM, ketua pengarah SPRM Malaysia ini dah pun menafikan yang kononnya ada menghubungi Wan uh, Saiful. Jadi siapa yang menghubungi Wan Saiful? Adakah itu hantu? ada itu adakah itu adalah cerita kosong adakah itu penipuan besar wang Saiful kalau lah dia tipu betul-betul bolehlah digelar wang Saiful ini penipu atau ada hukuman yang boleh dikenakan kepada wang Saiful di Dewan Rakyat iaitu menggantung wang Saiful selama 3 bulan dan ditarik semua elaun beliau itu kan lebih elok kerana SPRM sendiri menafikan takkanlah Ketua pengarah ni tak tahu siapa yang hubungi Wan Saiful kalau betul Wan Saiful dihubungi Saudara-saudara sekalian Ketua pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan tidak ada mana-mana pegawainya yang menghubungi Ahli Parlimen Tasik Gelugur Datuk Wan Saiful Wan Jan berhubung pendedahan ajakan menyokong Perdana Menteri jadi sekarang siapa yang tertipu? kesian juga lah kan siapa-siapa yang telah tertipu siapa-siapa yang telah bersorak kononnya uh, Wan Saiful berjaya mendedahkan perkara yang dirahsiakan maka andalah yang termakan tipu kesian selain itu kesian juga untuk Wan Saiful karena apa yang dijangka beliau tidak akan dikesan terkesan juga apa yang cuba beliau Timbulkan persepsi di parlemen, akhirnya kedapatan juga terkantoi juga. Ha, itu orang kata, "Sepandai-pandai, topai melompat, akhirnya kena salai juga, ha, kena BBQ juga." Bagaimanapun, Azam Baki tidak menafikan kemungkinan ada individu yang mendakwa anggota SPRM dan bertindak menghubungi wan Saiful. Jadi, dengan kata lain, Saiful, Wan Saiful pun tertipu, Wan Saiful juga mungkin menipu. <laughs> sebab kata Azam Baki, mungkin ada orang yang menyamar, lebih kurang ceritanya macam itulah, menyamar dan mempermainkan Wan Saiful. Tapi tak tahulah apa bukti pun kita tak tahu sebab Wan Saiful cerita itu di Dewan Parlimen dan dia tidak boleh didakwa di mahkamah karena bercakap di parlimen beliau dilindungi. Cobalah orang uh, orang mencabar Wan Saiful supaya coba cakap perkara itu di luar parlimen maka akan adalah cerita yang sebenarnya. Saya telah menyemak kata Azam Baki dengan pegawai saya tidak ada pegawai saya yang menghubungi Wan Saiful mungkin sesiapa pun boleh menghubungi beliau dan mengatakan beliau adalah anggota SPRM kata Azam Baki. Namun demikian paling penting adalah Wan Saiful sepatutnya datang ke SPRM untuk membuat laporan kata beliau. Jadi betul lah kan? Kalau betul ada yang menghubungi Wan Saiful untuk menyokong Anwar Ibrahim dan kononnya disogok 1.7 juta itu, kenapa Wan Saiful diam-diam? Patutnya ini peluang Wan Saiful dedah kepada SPRM supaya Anwar Ibrahim disiasat. adalah peluang untuk orang pergi hentam lagi Anwar kan tapi dia tak buat pula jadi sengaja lah tu kan tak tahulah lah apalah yang difikirkan oleh Wan Saiful sehingga tidak membuat laporan kalau betul dia nak mengenakan Anwar Ibrahim dia patut men, uh, membuat laporan kepada SPRM tapi dia tidak pergi buat laporan Wan Saiful mendakwa telah dihubungi oleh pegawai SPRM berikutan pendedahannya mengenai ajakan menyokong Perdana Menteri. Katanya dalam penulisan tak sampai satu jam selepas saya berucap, saya dapat mesej daripada pegawai SPRM minta saya hubungi mereka. Saya akan patuh katanya menerusi satu hantaran di Facebook. Ha. Terdahulu ketika sesi perbahasan Tita yang di Pertuan Agong, Wan Saiful mendakwa telah dihubungi oleh beberapa individu memujuknya supaya menyokong Anwar. Dakwanya lagi sebagai balasan sokongan kepada Perdana Menteri, beliau ditawarkan peruntukan 1.7 juta untuk parlimen beliau. Tapi mengulas lanjut Azam berkata, apabila seseorang itu ditawarkan sogokan atau rasuah, mereka perlu datang ke balai polis terdekat atau pejabat SPRM untuk membuat laporan. Dalam hal ini adalah lebih baik Wan Saiful datang kerana membuat laporan kerana beliau telah menyebutnya di parlimen. Ini bukan satu bentuk spekulasi, tetapi apabila beliau telah menyebut perkara ini di Dewan Yang Mulia, jadi adalah menjadi tanggung jawab beliau sebagai salah seorang pembuat undang-undang di negara ini untuk tampil ke hadapan. Kami nak tahu juga apa butiran-butiran lanjut yang disebutnya melalui perbualan telepon dengan orang itu. Itu penting karena tugas kami adalah untuk menyiasat secara tulus kata beliau lagi. Habis lawan saya full sekian dulu. Bye-bye.